Kiki. Persiapan wow. Tahun baru. Bikin apa, Pak? Kita mau bikin gulai. Gulai kambing. Dapat kambing di mana? Gulai kambing pisau gulai. Kita mau bikin gulai. Kayak mau lebaran ini, kayaknya kulihat-lihat. Kita mau bikin gulai kambing. Bikin gulai kambing sama rendang. Sama rendang. Kari semua. Daging semua. Nah, ini saya tadi lagi kupas kentang. Jaga yang mau kecil-kecilan. Kentang kecak-kecak. Siapa menangis itu? Siapa menangis malam tahun baru? Hai, malam tahun baru, Nak. Ini Bobo Kak Ruby. Buka-buka matanya sedikit, Ruby. Ini mana ini? Ryan. Aduh. Teriakannya. Kayak bau-bau apa begitu aromanya. Sudah gluduk. Mantap. Coba buka, Pak. Lihat isinya. Jajan. Nihihe. Gulai. Itu di sebelah bumbunya. Terus ini santan. Nyantan. Sisanya. Oh, sudah itu, Run. Nanti kita isi lagi. Oh, suka. Kayaknya kurang deh. Masak. Jadi kalau sudah gulai, baru lanjut ke beef curry. Kalau bikin. Wow. Beef curry. Gede. Ada diskon. Mumpung Ryan tidur, mari kita mandi. Malam tahun baruannya di rumah aja sambil nonton ini. Jadi ini acara tahunan gitu ya untuk malam tahun baru. Pokoknya mereka tuh disuruh tahan ketawa, kalau ketawa nanti dipukul bokongnya. Pokoknya lucu banget deh. Ini udah main dari tadi, dari jam 6:30 malam sampai nanti tahun baru. Terus Ryan bangun. Tiba-tiba bangun dia. Lapar, Nak? Lapar, iya. Halo, Minna. Selamat tahun baru. Nah, kayak gitu mereka pada tahan ketawa. Nah, kalau ketawa kayak gini tuh nanti datang algojonya mukulin. Hai. Ini buat Ryan satu. Wah, selamat tahun baru. Ini buat Ryan. Hanabi. Enggak ada Hanabi sih? Itu ada di TV. Selamat tahun baru, Nak. Tahun barunya Ryan yang pertama. Aduh, dia minum susu lagi. Ini untuk Papa. Banyak Hanabi di luar. Ini untuk Mama. Say go ah. Untuk Ryan.
Tidak Ji. Ganteng Ji. Itu yang baju kuning kenapa? Selamat tahun baru. Nah, ini udah tanggal 1 pagi-pagi udah get ready. Kenapa? Karena kita mau kedatangan tamu, ada teman suamiku mau datang ke rumah, mau makan bareng. Nah, makanya pagi-pagi aku udah beres-beres rumah. Nah, oh itu suamiku udah datang, jadi aku udah ganti atas, tapi bawahnya masih pajama. Aku mau ganti celana dulu, guys. Ca. Teman suamiku udah pulang. Tadi ada dua mobil yang datang, udah makan, pulang. Sekarang giliran kita mau makan. Nayan. Ah, mabushi. Mabushi, mabushi. Lapar. Tabeo. Ca. Wah, mabushi nak. Wah, mabushi, mabushi, mama. Ini gulai kambing. Terus seperti biasa ada kare, beef kare. Mau makan beef kare ya? Kare untuk saya, terus untuk papa. Tulang. Tulang kambing. Enggak tahu, banyak dagingnya, Bah. Wah, kayaknya ini piring kedua. Itu besar nih, punya bapak. Punya bapak. Pak tua. Sudah pulang. Ayan, ayo makan kare, Nak. Ini punya Pak tua, sudah pulang tamunya. Sisanya. Sisanya mami, kasihan. Bersih. Eh. Tahun baru, Nak. Terus ini dikasih juga kado, apa namanya nih? Otoshidama. Otoshidama apa itu? Apa sih namanya? Kalau tahun baru, Otoshidama itu artinya lemparan, pelimparan, dilempar. Kita buka kah? Nah, kalau untuk ini anak, isinya siap. Untuk anak-anak, bukan untuk orang tua. Iya, ini untuk anak-anak, makanya Miki-Miki. Miki-Miki. Sama di saya itu, otoshidama itu yang saya kirim ke anak-anak sebenarnya. Tapi sama. Kayaknya ini okashi ya? Kayaknya. Kayaknya ini kue. Nah, ini. Kamu tidak saya jual. Jajan. Siapa? Sama tidak. Kenapa bisa? Kayak gini isinya. Oh, ada tiga rasa. Wow. Nanti kita coba ini ya. Kita makan dulu, nanti keburu dingin. Ayo makan. Kare. Kan kare. Bagaimana? Enak juga? Enak. Lembut je. Dagingnya? Kita coba. Lembut? Pantas nak bilang enak. Masa? Coba aturkan. Baru kayaknya cocok jadi dia ini karena tidak terlalu pedas. Tidak seperti biasa yang kita bikin itu. Thank you.
sisa nasinya nih kayaknya. cari lawan nih nasi. Saya sengaja kasih habis dua-duanya. Supaya tambah dulu. Kita tambah. Piring kedua. Ye. Sama. Piring pertama dan piring kedua. Enak kah? Mana yang enak seperti biasa? Sama sih seperti biasa. Masa? Enaknya? Enak terus sih. Tentur aja nih, bobo lagi. Nah ini kita mau bagi ke teman kita yang orang Iran. Buat David Sang dan ponakannya serving nasi gulai sama kare. Biar mereka juga coba masakan kita. Ya walaupun gak banyak-banyak banget sih, cuman ini lebih baik berbagi. Oh Ruby, nah ini aku mau nyoba snack yang tadi dibawain sama Tama Isang. Kita coba dulu. Ini kuenya. Terus ada rasa jandoya, berry dan mocha. Yang mana berry? Oh ini mocha. Kita coba yang beri aja dulu kali ya. Jadi satu pak gini ada isi 10. Ini aku mau coba yang beri. Enak. Enaknya. Jadi di luarnya ini yang putih ini coklat. Terus yang pink itu berinya. Terus ini yang coklat di tengah itu gimana ya? Mau dibilang kayak wafer, tapi bukan kayak wafer, terus bukan bolu juga. Tahu kulit pai itu kan, nah kayak gitu teksturnya. Manis karena ini coklatnya yang putih. Asik. Seharusnya tadi coba yang ini kali ya, yang jandoya. Karena nggak tahu jandoya itu rasa kayak gimana, tapi makan satu gini aja itu udah cukup karena itu tadi di luarnya itu yang coklat putihnya itu. Kalau makan kebanyakan mungkin enek kali ya. Jadi ya cukuplah sebagai pencuci mulut. Nah terus kan udah dandan nih ceritanya, terus tadi suamiku keluar, terus aku bilang mau ikut sekalian, mau jalan kan keluar, aku mau ke bookstore. Tapi ternyata kalau tahun baru kayak gini itu toko-toko di Jepang malah tutup, nanti bukanya besok, kecuali kayak tempat main golf yang kayak gitu. Itu tadi suamiku kan pagi-pagi main golf sama itu teman-temannya yang tadi datang. Nah setelah mereka main baru datang ke sini untuk makan sekaligus istirahat, cerita-cerita kayak gitu. Ya jangan, sayang banget udah motanai. Udah dandan, tapi kalau mau keluar juga nggak ada yang buka. Paling sebentar ke taman kali ya, sebentar siang. Karena di luar juga cuacanya bagus, terik walaupun dingin. Tapi karena terik jadi hangat dari panas matahari gitu. Kalau kalian cari Ryan, Ryan mana kak? Ryan tuh
ada di sebelah lagi tidur. Jajang. Terus lucunya tadi Ryan waktu ketemu sama teman-temannya suamiku, Ryan tuh udah berhenti ketawa. Ketawa-ketawa gitu, jadi kayak mereka juga senang lihat Ryan secara langsung untuk pertama kali. Kalau Tamaisang udah yang kedua kalinya kali. Iya, udah yang kedua kali. Tapi kalau Nakayama-sang baru pertama kali. Terus aduh ini terlalu dekat. Terus Ryan gak berhenti ketawa karena gak tahu kenapa Ryan itu senang banget kalau lihat papanya. Jadi kalau dengar suara papanya aja tuh dia langsung kayak kegirangan gitu loh. Mungkin karena seharian full itu kalau hari biasa sama aku, nanti kalau malam baru ketemu sama papanya, jadi kayak giliran papanya ada di rumah jadi senang banget. Makanya tadi mereka itu kayak kaget banget lihat Ryan. Ryan baru 3 bulan tapi udah kayak ngerti banget begitu sama orang tuanya. Oh iya, kalau kalian libur tahun barunya di mana? Apakah sama seperti kami di rumah aja atau ada yang bepergian? Walaupun kalian tetap bepergian, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya guys. Jangan lupa pakai masker, terus cuci tangan, bawa alkohol. Aku pun tadi dalam rumah tetap nih pakai masker karena ada orang luar kan masuk ke dalam rumah. Terus aku juga udah sediain alkohol di gengkang, di pintu masuk. Terus sekarang suamiku udah keluar lagi bawain tadi makanan untuk ke teman kita yang orang Iran. Soalnya kalau kita mau bagi sama teman Indonesia di sini tuh nggak ada guys. Makanya teman-teman kita itu ya kalau bukan orang Jepang ya si orang Iran itu. Ya kadang iri juga sih kalau lihat teman-teman Indonesia yang ada di Jepang, terus punya tetangga-tetangga orang Indonesia juga, terus mereka kayak arisan atau saling berkunjung-berkunjung begitu. Biasa kan lah orang Indonesia ya sering berkunjung. Kalau orang Jepang itu sebenarnya jarang banget berkunjung ke rumah orang, kecuali kayak seperti ini kita undang. Karena kalau mereka itu nggak bakal datang kalau nggak diundang atau udah janji duluan. Kalau langsung datang ujuk-ujuk begitu tuh mereka nggak banget. Oke guys, jadi untuk vlog tahun baru sampai di sini aja dulu ya. Semoga tahun ini semakin baik, semakin jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan, dijauhkan dari corona ya, dan corona semakin membaik. Walaupun oh iya, kemarin itu tanggal 31 Desember terakhir corona di Tokyo sendiri itu mencapai 1.300 lebih orang, itu baru di Tokyo aja. Itu terbanyak sepanjang sepanjang corona ada di Jepang. So, teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya juga. Kita pasti bisa melewati corona ini, semoga ya, amin ya rabbal alamin. Keluarga kita dilindungi juga, amin ya Allah. Oke guys, jadi kebanyakan bicara nih aku hari ini. Cukup sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Ayo dong subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung terus channel ini, subscribe, terus like juga. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau meninggalkan kesan maupun pesan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jani, bye-bye. Assalamualaikum.